أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلواته وسلامه على النبي الأمي ومن تبعهم بدعوته بلغوا الرسالة ونصح الأمة وعد الأمانة وجاهد بالله حق جهاده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة صلاة subuh Masjid Mujahidin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmat-Nya lah sehingga kita pada pagi hari ini bisa hadir di masjid ini untuk menunaikan sholat subuh. Lantas kita lanjutkan dengan ceramah sejenak. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kembali kepada kita di dalam surat yang kedua di ayat ke-156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang apabila dia ditimpa musibah, maka dia berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang datang kepada kita, ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang kuasa terhadap diri kita. Oleh sebab itu, jamaah rahimakumullah, mari adanya musibah yang mungkin sudah 1 tahun lebih ini kita jadikan sebagai muhasabah untuk diri kita, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada tuntunan yang benar Al-Quranul Karim. Kita hidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah yang sahihah, dan juga apa yang telah diperbuat, yang dicontohkan oleh para salafus salih. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, di tengah-tengah kondisi yang demikian ini, kadangkala muncul yang namanya pemikiran, atau orang Jawa bilang buruk sangka.
terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam musibah ini ada peluang untuk meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di sana disebutkan annahu kana azabun yab'asuhu Allahu ala may yasa. Adanya wabah atau penyakit ini atau corona ini adalah azab yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang dikehendaki. Annahu kana azabun yab'asuhu Allahu ala may yasa. Namun lanjutan matan hadis tadi, faja'alahu wahu rahmatan lil mu'minin, dia akan jadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari sini jamaah rahimakumullah, berarti apa? Di sini kita ada peluang untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rahmat ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang sikoh dengan keimanannya, menjaga keimanannya, tetap mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kondisi dan keadaan kadang tidak mendukungnya, namun keimanannya tetap terpatri dalam hati dan menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, lebih jauh kalau kita lihat pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang amat sangat terkenal, yaitu Fathul Bari. Di sana didefinisikan begini, wabah atau yang menyebar pada satu daerah itu merupakan azab, ya, merupakan azab bagi siapa? Bagi yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan azab. Dan itu termasuk dosa besar. Ini jemaah rahimakumullah. Namun bagi orang yang beriman, itu disebut sebagai rahmat. Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan pahala bagi mereka yang kemudian mati, ya, dan kematiannya pun digolongkan syahid. Ini jemaah rahimakumullah. Yang kedua,
Menurut Ibnu Taimiyah, ya, al-musibah itu didefinisikan amat sangat singkat dan memiliki makna yang luar biasa. Al-masa'ibu ni'matun. Musibah itu adalah nikmat. Ini. Nah, bagi orang yang berpikir tidak biasa, tidak bisa menerima, ya, definisi daripada Ibnu Taimiyah tadi, wong musibah kok dikatakan nikmat? Sering kan kita dengar, sering kita lihat orang mengatakan kena musibah, berarti kena bala, kan begitu. Nah, di definisi tadi Ibnu Taimiyah menyebutkan al-masa'ibu ni'matun, musibah itu adalah nikmat. Nah, di sini ada dua kata yang sulit. Sulit untuk apa? Untuk disatukan. Musibah dan nikmat. Itu. Kadangkala kita saja yang mendengarnya, loh kok bisa musibah kok dikatakan nikmat, itu gimana? Kan gitu. Jadi mari jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melihat, ya, kondisi, ya, dan keadaan yang seperti ini atau suasana sampai detik ini, ya, kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah ini, yang kapan waktunya untuk berakhir kita pun tidak tahu. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah, dengan kepasrahan kita yang total itu, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat lagi, ya, menurut pendapat daripada Sufyan Tsauri, yang pendapat ini juga dikutip oleh Ibn al-Qayyim al-Jauzi, di sana diberikan definisi begini: laisa biqabatin faman lam ba'ud ni'matul bala warraha musibah. Tidak termasuk orang-orang yang imannya mendalam yang tidak menganggap kenikmatan itu sebagai musibah. Laisa fi iqabatin faman lam ba'ud ni'matul bala warraha musibah. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, mari, ya, di dalam menyikapi ini kita betul-betul menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diturunkannya, maka kalau kita kembali kepada persoalan tadi, sebenarnya Islam itu memberikan ajaran yang sederhana, namun kadangkala kita sebagai al-insan yang mahallul khata wan nisyan, yang sering lupa, ya,
sering tidak ingat tentang perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sederhana sebenarnya, ya. Kita diperintahkan untuk apa? Berinfak dan sedekah. Itu disebutkan di sana, as-sadaqatu tudfa'ul bala. Dengan sedekah yang engkau berikan, yang engkau keluarkan untuk berbagi dengan sesama yang lainnya, tudfa'ul bala, akan mampu menolak bala. Ya. Ini jemaah rahimakumullah. Dan oleh karenanya kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya mari kita dorong ya umat ini untuk gemar bersedekah tadi, ya, untuk gemar berinfak tadi, ya. Kalau kita ingin ya dilepaskan dari persoalan hidup dan kehidupan kita ini, maka mari kita perbanyak dengan berinfak dan sedekah. Ini jemaah rahimakumullah. Nah, terkait dengan masalah ini, kita juga diingatkan lagi di dalam Al-Quranul Karim, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Haqqah ayat ke-41 sampai 43, di sana disebutkan, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun. Al-Qur'anul Karim bukanlah perkataan seorang penyair, namun sedikit sekali kamu yang mau beriman kepadanya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi di dalam surat Al-Haqqah di ayat 41, sesungguhnya Al-Quranul Karim itu adalah kaitan hidup kita, pedoman hidup kita. Namun sering kita dapati sedikit orang yang mau beriman kepadanya, yang mau dengan tuntunan Al-Quranul Karim ini. Bahkan dipertegas lagi di ayat yang ke-42, di situ disebutkan, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan Al-Quran ini pun bukan perkataan tukang tenun, tulisannya dukun, ya. Namun sedikit sekali di antara kamu yang mau mengambil pelajaran darinya, ya. Kita diberikan kaitan yang jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quranul Karim, ya. Sudahkah Al-Quran ini menyatu dengan diri kita? Sudahkah Al-Quranul Karim ini kita terapkan, ya, dalam hidup dan kehidupan kita, dalam keseharian kita? Ini jemaah rahimakumullah. Jadi di ayat yang ke-42 tadi disebutkan di situ, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Al-Qur'anul Karim ini adalah betul-betul pedoman hidup, guidance hidup bagi orang-orang yang beriman.
Bentuk apa? Dijadikan sebagai pelajaran. Ini jemaah rahimakumullah. Dan di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-43, disebutkan di situ tanzilum mir rabbil alamin. Dia Al-Qur'anul Karim ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam, ya, untuk seluruh alam semuanya ini. Jadi Al-Qur'anul Karim ini diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, ya, utamanya manusia ini yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan fikirannya ini, ya. Mari itu kita jadikan pelajaran bagi kita semuanya agar kita bisa terselamatkan dari persoalan-persoalan kehidupan ini, ya. Kita kembali kepada Al-Qur'an, kita kembali kepada tuntunan yang benar, yang sahih, yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Agar kita tidak kehilangan kendali, ya. Agar kita masih tetap bisa sikoh dengan keimanan kita, ya. Menyandarkan semua urusan dan persoalan hidup dan kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah ketika kita menyandarkan itu semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita, akan menolong kepada kita bagi mereka yang sikoh dengan keimanannya itu. Inilah jemaah rahimakumullah. Maka dengan ujian hidup, ya, yang berupa penyakit ini, ya, mari kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon pertolongannya dan meminta, ya, bantuannya agar yang namanya penyakit ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka kita juga ingat lagi, ya, sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah, ya, radhiyallahu an, yang mengatakan begini, aku pernah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa ahluf li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibati wa ahlafa lahu khairan minha. Setiap hamba, ya, yang tertimpa musibah, ya, lalu berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya, ya, kami ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Ya Allah, berilah aku pahala
dari musibahku ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik. Pasti aku akan diberikan atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam musibahnya ini, dan pasti juga diberi ganti yang lebih baik. Itulah jemaah rahimakumullah, ketika kita menghadapi apapun bentuk musibah yang kita terima, maka sandaran kita tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah kita akan menemukan jalan yang terbaik. Kiranya ini apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menambah kesabaran kita serta aktivitas kita tetap kita lakukan seperti biasa, dan semua itu kita sandarkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.